lagi. Iya. Halo semua, kembali lagi di channel Artis TV. Baru-baru ini, Ayu Ting Ting dan keluarganya membagikan momen dirinya tengah berada di sebuah mall. Kemungkinan Ayu dan keluarga akan menghabiskan weekend di sebuah mall. Terlihat di status story Umi Kalsum, Ayu tengah melayani fans untuk berfoto. Dalam video itu terlihat seorang pria yang ingin foto bersama Ayu Ting Ting. Di status story Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting terlihat menemani Bilqis sedang bermain. Di tengah-tengah padatnya kerjaan, Ayu Ting Ting berusaha meluangkan waktu untuk anak semata wayangnya itu. Kali ini Ayu meluangkan waktu untuk menemani Bilqis dan keluarganya jalan-jalan ke mall. Terlihat Ayah Ojek dan Umi Kalsum ikut ke mall, belum diketahui mall mana yang dikunjungi Ayu dan keluarga. Seperti yang diterekam dalam video tersebut, Ayu nampak sedang menemani Bilqis keliling mall. Bilqis tampak asik menaiki sebuah permainan menggunakan tali tambang. Suasana di mall pun tampak ramai dengan pengunjung yang bertebaran. Melihat Ayu lewat di tengah-tengah mall, reaksi para pengunjung cukup mengejutkan. Para pengunjung berbondong-bondong minta foto bersama Ayu. Ayu dengan senang hati melayani permintaan pengunjung mall. Diketahui Ayu Ting Ting memiliki aktivitas pekerjaan yang amat padat. Namun Ayu Ting Ting selalu menyempatkan diri untuk berlibur bersama keluarganya. Baru-baru ini Ayu Ting Ting baru saja pulang dari Singapura saat libur Lebaran Idul Adha.